Halo pemirsa, apa kabar? Hari ini tim Panorama akan mengajak Anda mengenal tombak Hamingjon. Dalam bahasa Indonesia berarti hutan kemenyan. Wow, apa yang Anda bayangkan tentang kemenyan ya? Kata kemenyan sering dikaitkan dengan ritual-ritual mistik, pengantar sesajen untuk makhluk-makhluk halus, pemanggilan arwah dan aroma yang mendirikan bulu roma. Tapi tahukah Anda bahwa kemenyan pernah menjadi sumber penghasilan maha dahsyat untuk masyarakat Tapanuli? Pada abad ke-5 Masehi, bahkan jauh sebelumnya, daerah Tapanuli menjadi penghasil kemenyan melegenda di dunia. Kemenyan Tapanuli diekspor sampai ke Timur Tengah, Eropa, dan China melalui Pelabuhan Barus, Kabupaten Tapanuli Tengah yang tercatat dalam sejarah sebagai pusat perdagangan termasyhur di zaman itu. Bagaimana nasib kemenyan di Tanah Batak sekarang? Saya akan mengajak Anda ke kawasan Kabupaten Humbang Hasundutan, masih di sekitar kawasan Danau Toba. Di tempat ini ada lokasi Green Bell, salah satu perusahaan modal asing yang tetap berjuang mempertahankan budidaya kemenyan. Dan bagaimana kerasnya perjuangan warga Batak untuk tetap mempertahankan tombak Hamingjon di tengah kompetisi hasil hutan lainnya. Kemonlah Uco, Opung, Bapak Uda, Nantulang, coklah kita tengok dulu. Akhirnya sampai juga. Assalamualaikum pemirsa Panorama, bersama saya Didi Armaya. Kita sekarang sudah berada di sebuah kawasan hutan di Tili. Bersama saya ini pemandu pemuda asli Tapanuli, orang Batak, Bang Julian Rito Barat, yang akan memandu kita untuk melihat langsung. Masuk ke hutan ya Bang Julian? Iya benar Bang. Untuk melihat langsung bagaimana bentuk dari pohon kemenyan yang ada di Humbang Hasundutan. Benar Bang. Ya, kita berada di Humbang Hasundutan ya? Kita berada sekarang di Kabupaten Humbang Hasundutan. Kita ada sekarang ini di Kecamatan Utagalung. Utagalung? Iya. Oke, Kecamatan Utagalung itu salah satu dari daerah yang berada di kawasan hutan Tili. Iya benar. Hutan Tili. Oke, pengen tahu bagaimana kami berdua sama Bang Julian Ri, saya Bang Julian Ri, masuk ke hutan, kita saksikan panorama hanya di Antv. Tentu saja saya tak berani sendiri pemirsa. Kemenyan. Dengan namanya saja bulu roma saya sudah berdiri. Wih, pemandangan di kawasan ini sangat indah. Areal kemenyan petani desa Pansur Batu berada di kawasan Tele, salah satu kawasan bukit paling indah di sisi lain, Danau Toba. Kawasan ini kawasan Greenbelt Toba Pub Lestari. Ratusan petani memanfaatkan hutan alam ini sebagai pusat penanaman habitat vegetasi pohon kemenyan yang dalam bahasa Batak disebut Hamingjon. Iya, oh Tanah Batak, Bang Julian Riuta Barat, sampai saat ini saya belum menemukan yang namanya pohon kemenyan. Ini gimana nih? Ya, memang lokasinya jauh Bang, tapi ya. Sabar. Nanti di depan sana ada pondok petani, kita bisa jumpa petani di sana. Pondok petani? Iya. Artinya petani di sini punya pondok? Benar. Oke, pemirsa, panorama memang agak melelahkan menuju melihat langsung bagaimana bentuk dari pohon kemenyan. Tapi kata Bang Juliandri, teman saya tadi, yang kebetulan memang orang Batak asli di sini, dia akan berjanji dengan kita untuk membawa langsung bertemu dengan petani kemenyan yang ada mendirikan pondok di areal kebun kemenyan. Gitu ya? Iya benar. Oke, ayo ikutin terus. Pemirsa,
sebentar lagi kita akan melihat pondok petani. Itu pondok untuk mereka beristirahat setelah ataupun akan memanen getah kemenyan. Saya juga sudah kecapean. Pengen lihat bagaimana kondisi dari pondok tersebut. Setelah berjalan lumayan jauh, kami akhirnya bertemu dengan Pak Lubis dan beberapa petani kemenyan. Alhamdulillah, pertemuan ini menghapus rasa letih dan dikduk sepanjang perjalanan.